Duduk ini. Pernyataan bersama Koalisi Aceh Papua Maluku di depan KPRI Den Haag 19 September 2020. Saudara-saudara sekalian, di mana saja Anda berada. Kemarin tanggal 18 September, Sekjen PBB yang kedua, Dag Hammarskjöld, genap 59 tahun, meninggal dunia dalam satu kecelakaan udara tahun 1961 di Kongo. Beliau adalah seorang sekjen PBB yang paling gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah pada waktu itu. Kita berkumpul di depan gedung ICC untuk mengenang jasa-jasa beliau atas komitmen beliau yang begitu besar terhadap bangsa-bangsa terjajah. Selain itu, tanggal 24 Oktober bulan depan merupakan ulang tahun yang ke-75 lahirnya Badan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pesan untuk NKRI. Sehubungan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah ini, kami bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku hari ini berkumpul di sini di depan kantor KPRI di Den Haag, Belanda. Kami ingin menyatakan kepada dunia dan kepada Indonesia khususnya bahwa tugas badan dekolonisasi yang diperjuangkan oleh Dag Hammarskjöld belum selesai. Bekas Hindi Belanda yang menamakan dirinya Indonesia sekarang belum dimerdekakan sebagaimana yang dituntut oleh resolusi PBB 1654 27 November 1961 di mana resolusi ini diberi mendapat di mana resolusi ini diberi mandat khusus untuk memerdekakan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Oleh sebab itu, kami tiga bangsa ini telah membuat satu koalisi untuk menjalin kerjasama yang erat dan menyatukan seluruh kekuatan kami. Kami bertekad tidak akan berhenti sedikit pun sebelum tercapainya cita-cita bangsa kami, yaitu merdeka dan berdaulat di bumi kami sendiri. Dengan ini, kami ingin katakan kepada Indonesia melalui KBRI-nya di sini bahwa kami percaya dan sangat yakin bahwa kemerdekaan kami sudah di ambang pintu dan kehancuran NKRI tidak bisa dihindari lagi. Tinggal menunggu waktu saja. Perkiraan kami ini bukannya tidak beralasan. Lihat saja kondisi NKRI dengan pemimpin-pemimpinnya sekarang. Tidak obahnya seperti sebuah perahu bocor yang dinakodai oleh para mafia dengan awak kapalnya para koruptor. Jangankan untuk mengurus pulau-pulau di luar Jawa yang pantai lautnya lebih 25.000 km. Jakarta saja tidak sanggup diurus lagi. Pemimpin-pemimpin Neo Majapahit sekarang seperti sudah kehilangan kompas dan tidak sanggup lagi membendung unsur-unsur disintegrasi yang sedang menjamur di mana-mana, baik di Pulau Jawa sendiri maupun di luar Pulau Jawa seperti di Aceh, Papua, dan Maluku. Konflik-konflik SARA, minoritas versus mayoritas, golongan elit versus rakyat biasa, tambah lagi dengan KKN yang sudah menjadi darah daging NKRI dan sudah menjadi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun bercerai-berai,
tetap bersatu padu dalam korupsi. Kolusi dan nepotisme ini semua telah menjadi identitas atau ciri khas bahwa Neo Majapahit Indonesia akan segera berakhir. Ingat, kami bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku tidak akan urus apa-apa dengan negara kalian yang sedang bangkrut itu. Kami telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlakukan untuk mencapai tujuan kami. Tidak ada pihak manapun dalam dunia ini yang bisa menghalang aspirasi bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan hak-hak pusaka kami untuk merdeka. Pesan untuk pejuang-pejuang di kampung halaman. Yang paling penting dalam perjuangan kemerdekaan ini adalah istiqomah. Konsisten, bertahan di atas prinsip, dan berdiri di atas kebenaran. Sebab kebenaran ada di pihak kita. Kalau kita tidak mau mempertahankan kebenaran, maka kebenaranlah yang akan mengalahkan kita. Kalau kita tidak mau berjuang dan berkorban dalam hal-hal yang prinsipil, perkara-perkara yang penting seperti membelah bangsa, negara, harta, pusaka, dan lain-lain, maka kita akan lenyap sendiri dan akan berhenti sebagai manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Malcolm X, "If you don't stand for something, you will fall for everything." Kalau kalian tidak bisa mengambil sikap dalam satu perkara, maka kalian akan tumbang dengan sedikit atau tanpa sebab. Terima kasih. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Indonesia! Merdeka! Indonesia! Merdeka! Indonesia! Merdeka! Lawan! 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 Memang kantornya tutup, tapi ini gedung penjajah. Kami dari itu. Adalah persoalan hidup. Pemberian otonomi khusus
pembangunan tarlok seperti di Aceh. Ini adalah barang busuk daripada kolonialis Indonesia. Kita harus ingat semua, mulai daripada rezim Soekarno sampai rezim Jokowi yang hari ini, mereka ini adalah semua penjahat-penjahat, bandit-bandit, mafia-mafia yang telah membohongi kita bangsa Aceh, kita bangsa Papua, dan kita bangsa Maluku. Dan bandit-bandit ini selalu bermanis muka dengan kita. Mereka selalu mengunjungi kita dengan mengatakan kita harus bersatu. Ini adalah kata-kata penipu, kata-kata bohong. Indonesia ini tidak bisa dipercaya. Lihat tangan saya, tidak bisa dipercaya. Ini adalah negara pura-pura. Maka dari itu, saya mengharapkan, kami mengharapkan daripada bangsa Aceh, bangsa Maluku, dan bangsa Papua yang ada di pengasingan, untuk seluruh bangsa Aceh dan pejuang-pejuang Aceh, bangsa Papua, pejuang-pejuang Papua, bangsa Maluku, pejuang-pejuang Maluku, untuk bangkit dan menentang Indonesia. Indonesia adalah datang ke tanah kita adalah ilegal alias pendatang haram. Mereka tidak berhak menguasai tanah kita. Mereka tidak berhak menguasai alam kita. Mereka juga tidak berhak mengetuk kita. Jadi mereka adalah bandit Jakarta yang hari ini mencoba membohongi bangsa kita punya. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku, untuk menolak semua agenda-agenda kolonialis Indonesia yang ada di tangan, di tanah kita. Pilpres, Pilek, dan Pilkada, ini bukan barang baru, tapi barang yang sudah basi dan perkara yang 5 tahun sekali disungguhkan untuk kita. Tujuan dari barang-barang perkara ini adalah untuk memilih orang-orang dia duduk di tanah kita. Tujuannya adalah untuk mempermudah, menipu kita, membunuh kita, merampok kekayaan kita. Jadi pilpres, pileg, dan pilkada ini adalah barang busuk yang sudah berbasi, madein bandit-bandit yang ada di Jawa. Hari ini saya juga mengirim salam pertama untuk bangsa saya sendiri yang ada di Aceh. Mudah-mudahan orasi saya ini bisa didengar oleh seluruh bangsa Aceh dan pejuang-pejuang Aceh yang masih komitmen untuk perjuangan Aceh merdeka. 15 tahun sudah MOU Helsinki. MOU Helsinki ini adalah barang tipuan daripada Indonesia. Mereka telah menipu kita bangsa Aceh dengan memasukkan Aceh di bawah kolong NKRI kembali dengan MOU Helsinki. 15 tahun MOU Helsinki, tidak ada yang kita bisa banggakan di sana. Rakyat semakin menderita, rakyat semakin miskin, pembunuhan juga masih terjadi dengan motif apa saja, rekayasa apa saja yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Indonesia. 30 tahun bangsa Aceh duduk dalam perang. Tidak sedikit nyawa bangsa Aceh telah dikorbankan oleh serdadu-serdadu Jawa yang datang ke Aceh. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun jenderal-jenderal jahat mereka, bandit-bandit Jawa dan mereka yang membunuh bangsa Aceh diadili secara hukum. Malah ada jenderal sekarang yang sudah menjabat dalam kabinet rezim Jokowi. 30 tahun kita duduk dalam perang dengan membuang air mata, darah, dan nyawa.
cuma satu cita-cita kita, pisah daripada kolong NKRI. Cita-cita ini harus diperjuangkan kembali. Saya mengharapkan untuk bangsa Aceh, cita-cita ini harus diperjuangkan kembali. Barlog bukan solusi untuk kita. Barlog adalah strategi politik banding-banding Jawa untuk memecah belah bangsa Aceh. Sehingga bangsa Aceh bertekad sama-sama sedih, membunuh sama-sama sedih. Barlog ini adalah senjata jahat daripada kolonis Indonesia untuk membunuh bangsa Aceh, sesama bangsa Aceh. Maka dari itu, lewat orasi saya ini, saya sampaikan seluruh bangsa Aceh dan pejuang-pejuang Aceh, singkirkan Barlog, singkirkan NU, dan usir Indonesia dari tanah Aceh. Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Indonesia! Merdeka! Indonesia! Merdeka! Indonesia! Merdeka! Indonesia! Merdeka! Terima kasih.